manajemen berbasis sekolah dan madrasah atau MBS untuk meningkatkan efektivitas sekolah dan madrasah dalam mewujudkan komunitas sekolah dan madrasah sehat dan cerdas. Apa yang membuat sekolah dan madrasah berjalan efektif? Praktik manajemen berbasis sekolah dan madrasah atau MBS biasanya langsung muncul di benak kita untuk menjawab pertanyaan ini. MBS umumnya diartikan sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan membagi otoritas pengambilan keputusan penting dari Dinas Pendidikan atau Kanwil Kementerian Agama kepada tiap sekolah atau madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar siswa yang efektif guna mencapai pembelajaran akademik yang baik. Namun, apakah sekolah dan madrasah hanya perlu fokus pada pencapaian siswa secara akademik? Atau, haruskah sekolah dan madrasah juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan siswa dalam upaya membantu peningkatan capaian akademik mereka? Jika menurut Anda keduanya penting, mari kita telaah proses-proses dalam MBS yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan siswa. Kita juga akan mendengarkan testimoni dari beberapa kepala sekolah terkait proses-proses ini. SMP Negeri 1 Sambas berkomitmen mewujudkan sekolah yang sehat karena kondisi yang sehat sangat penting dan akan berdampak pada semua aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Dengan outputnya adalah siswa yang cerdas, sehat, dan aktif. UKS sebagai paru-paru sekolah merupakan modal utama untuk mewujudkannya, yang turunannya adalah program gizi dan sanitasi sekolah. Namun, mari kita bahas terlebih dahulu tentang promosi kesehatan siswa di sekolah dan madrasah. Promosi kesehatan maknanya adalah memastikan siswa dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta kemampuan dan hal lainnya yang mereka butuhkan untuk mencapai kesehatan mental, emosional, sosial, dan fisik saat ini dan masa mendatang. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan mendapatkan gizi yang optimal, serta mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat adalah bagian dari upaya promosi kesehatan bagi mereka. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa yang berkaitan dengan peningkatan prestasi akademik, peningkatan kesehatan mental, dan pilihan hidup yang bertanggung jawab. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat 5 proses yang ada dalam MBS, yaitu kepemimpinan dan tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya, perbaikan berkelanjutan, dan akuntabilitas kinerja. Kepemimpinan dan tata kelola membutuhkan adanya visi dan arahan pada sistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan, baik di sekolah maupun madrasah, agar relevan dan responsif dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggota warga sekolah dan madrasah yang beragam. Kami menghabiskan waktu 8-10 jam di sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga kami membutuhkan lingkungan yang kondusif dan sehat. Beberapa strategi yang telah kami lakukan antara lain, optimalisasi kantin sekolah sebagai sarana edukasi, optimalisasi peran guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kebijakan sekolah terkait program gizi dan sanitasi, pelibatan seluruh guru dan staf, pelibatan peserta didik dalam berbagai program di sekolah, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Strategi yang saya gunakan adalah sinergi, aplikasi, persuasif, dan koordinasi atau SINAPIC. Saya sebagai kepala sekolah harus memastikan bahwa kebijakan sekolah dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah, sehingga dapat terlaksana sesuai harapan. Strategi yang kami gunakan adalah dengan pengimbasan secara clustering, yaitu pertama, klaster pembiasaan di dalam sekolah, individu sebagai agen perubahan yang berbudaya lingkungan. Yang kedua, klaster warga sekolah. Yang ketiga,
klaster keluarga inti. Yang keempat, klaster masyarakat di sekitar sekolah dan tetangga. Dan klaster masyarakat secara luas. Proses ini diharapkan dapat diprakarsai tidak hanya dari kepala sekolah dan madrasah saja. Kepemimpinan dan tata kelola dapat muncul di setiap tingkat organisasi pada satuan pendidikan. Kapanpun dan dimanapun saat pengambilan keputusan harus dilakukan dalam situasi tertentu sesuai dengan mandat dan misi sekolah dan madrasah. Terlibatan stakeholder merupakan kunci dalam implementasi program gizi dan sanitasi dalam rangka pembentukan karakter dan kepribadian PHBS pada siswa. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi proses penting selanjutnya yang sangat dibutuhkan dalam MBS. Proses ini membutuhkan jalinan hubungan di antara para pemangku kepentingan dan mendorong mereka untuk dapat berkolaborasi secara nyata dalam menciptakan lingkungan sekolah dan madrasah yang efektif dan kondusif untuk pembelajaran serta kesehatan siswa. Kami melibatkan pihak internal seperti yayasan, guru, siswa, dan orang tua siswa. Kami juga melibatkan pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Seameo Rekpon, Seameo Biotrop, Puskesmas, dan Perguruan Tinggi. Untuk menentukan pemangku kepentingan, kami juga melakukan analisis kebutuhan dan audiensi rutin kepada pemangku kepentingan yang potensial dan relevan dengan program kami. Pelibatan stakeholder dalam program ini antara lain berperan dalam 1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program, 2. Memberikan pendampingan dan pembinaan sekolah, 3. Memberikan dukungan dalam bantuan dana dan barang. Contohnya, orang tua menyediakan botol minum bagi anak dan bahan makanan yang dibutuhkan pada kegiatan membawa bekal air putih dan makan bubur pedas bersama. Puskesmas menyediakan stok TTD untuk kegiatan pemberian TTD remaja putri. Pemda, komite sekolah, dan alumni memberikan bantuan dana dan barang. Adapun cara kami mengajak para stakeholder untuk berperan dalam program ini adalah dengan pendekatan formal melalui surat permohonan dan pengajuan proposal, proaktif menghubungi dan berkoordinasi langsung dengan para stakeholder. Pemangku kepentingan sekolah dan madrasah terdiri dari Dinas Pendidikan atau Kanwil Kementerian Agama, kepala sekolah dan madrasah, guru, staf, orang tua, dan anggota keluarga siswa, masyarakat sekitar, organisasi bisnis setempat, dan yang paling utama adalah para siswa itu sendiri. Sangat penting bagi pengelola sekolah dan madrasah untuk dapat melakukan dialog yang rutin, terbuka, dan bermakna secara konsisten dengan para pemangku kepentingan tersebut, agar menghasilkan keputusan yang tepat untuk kebaikan sekolah dan madrasah yang lebih besar. Pemangku kepentingan merupakan sumber daya berharga yang perlu dikelola dengan baik. Kami meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa program kami akan bermanfaat bagi mereka dan menekankan keuntungan timbal balik atas kerjasama yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Strategi mengajak warga sekolah menandatangani komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan sekolah kami dalam meningkatkan motivasi dan kontribusi stakeholder pada program ini. Menurut kami, kegiatan yang paling signifikan adalah pendampingan terhadap pelaksanaan program, baik melalui dukungan barang, tenaga atau ekspertis, maupun dana. Bantuan fisik merupakan kontribusi yang paling signifikan sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, asri, dan tertata, sehingga bisa mendorong semangat warga sekolah berbenah kepada aspek non-fisik berupa edukasi dan pembiasaan gizi dan sanitasi. Misalnya, jika sekolah rapi dan bersih, siswa sungkan untuk membuang sampah sembarangan. Hal ini membawa kita ke proses MBS berikutnya, yaitu pengelolaan sumber daya. Proses ini membutuhkan pemanfaatan fasilitas sekolah dan madrasah yang efektif, efisien, bijaksana, dan transparan. Hal ini juga dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan, waktu, usaha, dan gagasan dari pemangku kepentingan untuk menjalankan sekolah dan madrasah sesuai dengan visi dan misinya. Pengelola sekolah dan madrasah diharapkan dapat mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan oleh siswa dan guru,
memastikan sumber daya tersebut tersedia, melaksanakan inventarisasi secara berkala dan sistematis sebagai dasar dalam mengalokasikan dan mobilisasi sumber daya, sesuai rencana program tahunan dan tujuan yang ingin dicapai sekolah dan madrasah. Pengelola sekolah dan madrasah juga perlu mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang tepat untuk memastikan ketercapaian tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Pemangku kepentingan idealnya juga terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya sekolah dan madrasah. Untuk menentukan kebutuhan sumber daya, kami melakukan beberapa langkah antara lain. 1. Analisis kebutuhan. 2. Inventarisasi sumber daya seperti sumber daya manusia, fasilitas, keuangan. Yang 3. Penetapan sumber daya dan sasaran program. Terkait dengan kegiatan pemantauan, kami melakukan koordinasi rutin antara penanggung jawab kegiatan dengan warga sekolah. Kami juga melakukan pemeliharaan rutin untuk fasilitas-fasilitas yang digunakan, serta menganalisis dan mengevaluasi berbagai sumber pembiayaan kegiatan. Kami melakukan pengelolaan sumber daya dengan membentuk tim pelaksana dengan pembagian koordinator dan tupoksi berdasarkan komponen program dan didukung dengan surat keputusan atau SK kepala sekolah bagi tim pelaksana tersebut. Selain itu, kami juga memasukkan program ke Rencana Kerja Anggaran Sekolah atau RKAS. Pengelolaan lingkungan di SMK Wikrama mengacu pada kebijakan sekolah berwawasan lingkungan seperti program penghematan air, penghematan listrik, pengelolaan sampah, optimalisasi cahaya matahari, dan banyak program lainnya. Perubahan yang melembaga untuk kebaikan warga sekolah dan madrasah merupakan tujuan dari proses perbaikan secara berkelanjutan di dalam MBS. Proses ini menggambarkan komitmen peningkatan kualitas sekolah dan madrasah yang berbasis bukti, terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari, disesuaikan dengan sistem yang sudah berjalan, dan dilakukan secara terus-menerus. Perbaikan secara berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah dan madrasah ataupun melalui berbagai aspek dari seluruh proses MBS secara umum. Sekolah dan madrasah dituntut untuk dapat merefleksikan kegiatan, mengidentifikasi masalah, mencoba intervensi yang potensial untuk mengatasi masalah tersebut, serta mengevaluasi dan mengadaptasi kegiatan berdasarkan data yang dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk melembagakan solusi menjadi praktik sebagai upaya mempertahankan kualitas sekolah dan madrasah dalam melaksanakan kegiatan secara umum. Sekolah kami memiliki buku kerja prestasi untuk mencatat dan memonitor perilaku hidup bersih dan sehat seluruh siswa. Buku ini diperiksa oleh wali kelas dan dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan dan kepala sekolah. Yang paling penting di sini adalah menganalisa atau mengevaluasi hasil monitoring yang sudah dijalankan. Dengan demikian, kami dapat mengetahui apa saja yang sudah baik dan mana saja yang masih perlu diperkuat. Tantangan yang kami hadapi adalah pertama, hadirnya guru, siswa, dan orang tua baru yang belum memahami tujuan program. Maka perlu investasi waktu dan tenaga untuk melakukan orientasi dan pembinaan ulang. Kedua adalah siswa dan guru-guru merasa jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sehingga dilakukan modifikasi kegiatan yang juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi. Contohnya, kegiatan goes atau bersepeda diganti menjadi kegiatan esceri, senam sehat ceria. Untuk menjawab kendala kondisi lingkungan jalan raya yang mulai ramai kendaraan. Selain itu, kami juga melakukan pergantian penugasan antar tim pelaksana tiap tahun. Tantangan lainnya adalah adanya kebijakan baru sehingga perlu ada penyesuaian terhadap program-program di sekolah. Pendampingan intensif bagi warga sekolah baru meskipun menambah waktu pelaksanaan dari program ini. Dan untuk kebijakan-kebijakan baru, kami bersikap responsif dan adaptif. Pelaksanaan program ini meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap program gizi dan sanitasi. Sehingga secara bertahap akan terjadi perubahan perilaku konsumsi makanan bergizi, perilaku hidup bersih dan sehat yang semuanya akan mendukung tercapainya prestasi akademik siswa.
Dengan adanya program gizi dan sanitasi di SMK Wikrama, saya menjadi terbiasa sarapan sebelum beraktivitas dan lebih sering konsumsi air putih dibanding minuman bergula. Begitu pula dengan murid-murid saya. Selain itu, murid-murid saya pun menyampaikan bahwa terjadi perubahan pada mereka dan keluarganya. Pengalaman berkesan yang saya rasakan dari pembiasan di sekolah, salah satunya kegiatan sarapan sehat bersama. Saya jadi suka sayur karena Bapak Ibu Guru memberitahukan betapa pentingnya gizi seimbang bagi pemenuhan nutrisi di tubuh kita. Dampak bagi saya tentu saja bernilai positif. Salah satunya, tubuh saya tidak mudah lelah dan lebih berenergi. Yang juga sangat terlihat saat ini adalah berkurangnya jumlah siswa yang pingsan saat upacara. Selama di sekolah, anak saya mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan gizi dan sanitasi seperti mendapatkan dan minum tablet tambah darah, mendapatkan obat cacing 6 bulan sekali, dianjurkan dari sekolah untuk membawa bekal dari rumah dan melakukan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah, membawa air minum sendiri, makan buah dan bubur pedas bersama-sama, mengikuti lomba membuat menu saat kelas meeting, penjaringan kesehatan setiap tahun dibantu oleh petugas kesehatan, dan anak kami juga dianjurkan dari sekolah untuk mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan tidak membuang sampah sembarangan. Memastikan program sekolah dan madrasah dapat terlaksana serta tercapainya tujuan sesuai rencana dan standar yang dapat diterima merupakan penjabaran dari proses akuntabilitas kinerja dalam MBS. Proses akuntabilitas kinerja sekolah dan madrasah membutuhkan kebijakan yang jelas dan formal, prosedur dan praktek yang dapat dijalankan, dan standar kinerja untuk memastikan tersedianya pendidikan yang berkualitas dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai oleh para siswa. Kami memiliki grand design dengan turunannya berupa kebijakan, kerangka acuan kegiatan, program kerja tahunan, dan target kegiatan. Hal itu penting sebagai kerangka acuan utama dalam menjalankan kegiatan. Untuk itu kami menyusun program kerja dan program monitoring dan evaluasi. Adanya monitoring dan evaluasi juga merupakan sarana untuk meningkatkan performa program di sekolah kami. Kami mengambil beberapa langkah strategi agar program gizi dan sanitasi sekolah dapat diterima dan dilaksanakan oleh warga sekolah. Antara lain, 1. Sosialisasi program kerja baik secara lisan maupun tulisan kepada seluruh warga sekolah. 2. Membuat kegiatan yang sederhana dan fleksibel. Kami mengintegrasikan topik gizi dan sanitasi ke dalam proses belajar mengajar dan dihubungkan dengan kebutuhan kesehatan siswa dalam mendukung prestasi akademik. Hal ini dapat diterima oleh seluruh warga sekolah sebagai bagian dari kebutuhan akan hidup sehat. Proses akuntabilitas kinerja membutuhkan adanya penentuan prioritas kegiatan yang dapat membawa perubahan, bahkan apabila diperlukan, tercantum dalam operasional sekolah dan madrasah, sehingga dapat menjadi acuan perencanaan program pada tahun ajaran selanjutnya. Pengelola sekolah dan madrasah juga perlu menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan yang dicapai dari berbagai kesepakatan dan upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah yang timbul. Transparansi terkait proses, alokasi sumber daya, dan hasil capaiannya akan membuahkan kepercayaan dan keterlibatan mereka lebih jauh dalam program sekolah dan madrasah. Sebagai bentuk tanggung jawab dari program kesehatan sekolah, di mana kami mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, kami berupaya menyampaikan capaian sekolah baik secara lisan maupun tertulis dengan cara dan media yang sesuai dengan target pelaporan. Misalnya, apabila kami mendapat bantuan hibah atau fasilitas dari institusi lain, kami menyampaikannya secara tertulis. Kami melaporkan progres dan capaian kegiatan tersebut kepada yayasan, orang tua, dan mitra melalui rapat koordinasi bulanan dan tahunan. Selain itu, biasanya kami memanfaatkan event sekolah yang dihadiri oleh stakeholder untuk menyampaikan laporan progres kegiatan. Untuk mendapatkan umpan balik atas program yang telah kami laksanakan, kami mengidentifikasi focal point yang tepat dari para pemangku kepentingan. Kemudian secara proaktif kami meminta umpan balik. Salah satu contohnya adalah mengunjungi kepala puskesmas atau bapak camat dari pemerintah kecamatan.
Saat ini banyak pihak-pihak yang telah memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah, diantaranya memperoleh sertifikat bintang 1 keamanan pangan, kantin layak sehat, sekolah kawasan tanpa rokok, dan lain sebagainya. Hal ini mengundang banyak pihak luar yang berkunjung baik di dalam maupun di luar negeri untuk belajar tentang program yang dilaksanakan di sekolah ini. Pesan saya terkait dengan program ini begitu luar biasa, nampak sekali ya perkembangan sekolah dari hari ke hari. Ini menambah nilai jual sekolah agar masyarakat percaya sekali dengan sekolah ini. Harapan saya selanjutnya agar program ini lebih berkembang lagi ke arah-arah yang lainnya. Tidak hanya sanitasi, tidak hanya gizi. Saya selaku pengawas pembina sekali lagi mengapresiasi. Memang manajemen berbasis sekolah ini meletakkan kepada kepala sekolah sebagai pemimpin yang betul-betul bisa mencari peluang untuk perkembangan sekolah itu. Sekarang Anda telah memahami tentang 5 proses manajemen berbasis sekolah dan madrasah melalui testimoni dari 2 orang kepala sekolah. Apakah Anda ingin mengadopsinya juga untuk membuat sekolah dan madrasah Anda menjadi lebih efektif? Atau mungkin Anda sudah mengadopsi proses ini dan ingin berbagi testimoni dengan kami?